Gelandang serang Persib Bandung, Levi Madinda siap berjuang untuk menatap laga selanjutnya melawan Rans Nusantara FC di Stadion GBLA Kota Bandung, Sabtu 23 Agustus nanti. Menurutnya, pasca meraih kemenangan atas PSIS Semarang, atmosfer dan motivasi di tim Maung Bandung jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal itu pun menjadi modal berharga untuk menatap laga selanjutnya. Menurutnya, tim harus kembali fokus untuk menatap laga selanjutnya. Apalagi pertandingan melawan Rans Nusantara FC akan berlangsung di rumah sendiri, maka dari itu, dia sangat termotivasi untuk dapat mempersembahkan kemenangan pertama di kandang nanti. Madinda menuturkan, proses adaptasinya bersama Persib terus mengalami progres positif setelah menjalani serangkaian pertandingan. Menurutnya, dengan kekompakan dan dukungan satu sama lain di tim menjadikan dirinya selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Persib, ya sekarang terus lebih baik. Sejak pertama datang ke sini saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi tim, dan saya akan selalu melakukan 100% dari kemampuan saya, ujar Madinda. Madinda berharap, di laga melawan Rans Nusantara FC nanti, atmosfer dukungan besar dari para supporter di stadion sangat dibutuhkan oleh timnya. Ya tentunya kami butuh dukungan dari para fans di pertandingan ini. Kami sudah meraih kemenangan di laga tandang, tapi kami juga butuh kemenangan di rumah sendiri. Maka di pertandingan Sabtu nanti kami membuat dukungan dari mereka semua agar kami bisa mempersembahkan kemenangan di rumah sendiri. Katanya.